Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang input data global model mengenai cara pendownloadan dan cara mengetahui parameter format pada data tersebut. Data-data input yang bisa digunakan di model WRF ada pada halaman web yang saya tampilkan pada gambar berikut. Kita langsung masuk ke halaman web tersebut. Bisa kita lihat terdapat beberapa data yang bisa digunakan untuk menjadi data input di model WRF. Namun, ada dua data yang sering digunakan dalam penelitian kita, yaitu GFS dan FNL. Langsung saja kita buka kedua data tersebut. Lalu kita akan terhubung langsung ke website berikut. Sebelumnya, jangan lupa untuk meregistrasi atau membuat akun pada website berikut. Karena untuk mendapatkan akses data frame, kita harus menggunakan akun yang telah terdaftar. Adapun terdapat beberapa deskripsi dan juga variabel yang ada pada data tersebut, bisa kita baca di description, baik FNL maupun GFS. Kemudian cara mendownloadnya yaitu dengan mengklik data akses. Kita pilih sesuai tanggal yang kita gunakan. Kali ini saya akan menggunakan tanggal 18 Februari 2021. Klik web file listing dan compare file list. Kemudian kita pilih sesuai tahun yang kita gunakan dan juga tanggal yang kita gunakan. Untuk pendownloadan ini bisa menggunakan cara langsung atau menggunakan script CSH. Untuk data FNL saya akan menggunakan cara langsung seperti berikut. Kita pilih tanggal yang sesuai dengan case study kita, yaitu 18 Februari selama 1 hari, dimulai dari tanggal 18 Februari jam 00 hingga jam 00 pada tanggal 19. Tunggu hingga selesai dan file-file tersebut akan muncul di folder download kita. Untuk file GFS, kita klik data akses juga, web file listing, kemudian complete file list, tahun case study kita, dan juga bulan dan tanggal yang akan kita gunakan. Sedikit berbeda dengan FNL dikarenakan ini untuk forecast. Maka kita akan memilih jam paling awal di data yang akan kita gunakan. Misal pada contoh yang akan saya gunakan yaitu tanggal 18, dimulai dari jam 00, maka kita memilih jam 00.f000 sampai F024. Begitu pula jika Anda menggunakan data awal pada pukul 18, maka Anda harus memulai F000-nya pada pukul 18 di tanggal tersebut. Lalu kita klik CSH download script. Kemudian kita buka folder download. Terdapat file yang telah kita unduh. Lalu buka terminal. Kemudian ketikkan perintah berikut dan nama dari file yang telah kita unduh. Lalu ketik perintah selanjutnya disertai dengan password dari akun yang Anda gunakan untuk mendownload file ini. Lalu klik enter dan proses akan berjalan hingga selesai. Jika selesai maka akan tampil file-file GFS seperti yang saya tampilkan berikut. Untuk mempermudah, maka kita pindahkan file-file tersebut ke folder data di folder WRF. Lalu, open terminal. Kemudian, cara untuk mengetahui format parameter yang ada pada data-data tersebut bisa melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi CDO dan GRADS. Maka kita harus menginstal dua aplikasi tersebut dengan menjalankan perintah berikut. Perintah ini juga digunakan untuk menginstal aplikasi GRADS. Pertama yang kita lakukan yaitu mengkonvert data dengan format .grep2 tersebut menjadi data .nc menggunakan aplikasi CDO. Perintahnya sebagai berikut. Kemudian klik enter. Maka jika selesai akan muncul file .nc seperti pada gambar. Kemudian cara untuk mengetahui format parameternya,
kita tinggal membuka aplikasi Grads dengan mengetikkan perintah Grads, klik enter, lalu kita ketikkan perintah sdf open spasi nama file yang telah di-convert menjadi .nc, kemudian klik enter, dan jalankan perintah key spasi file. Maka akan muncul parameter-parameter yang ada pada data tersebut beserta formatnya. Sekian video kali ini. Terima kasih dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.